Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini Bunda ingin membuat mie rumput laut. Dan sekarang sudah tersedia bahan mie, telur, sayur bayam, dan rumput laut atau seaweed. Ambil bowl bersih dan seaweed digunting. Nyalakan kompornya dan ambil pan, tambahkan air. Siapkan mie dan di sini Bunda cuma memakai 1/2 mie. Dan mie masukkan ke dalam pan bila airnya sudah dididih. Dan aduk rata supaya mie-nya cepat masak. Siapkan bawang putih secukupnya. Sekarang mie-nya sudah masak dan disaring. Kemudian mie-nya disisihkan. Pasang kompor dan ambil pan. Dan masukkan minyak sayur secukupnya. Ambil bawang putih dan masukkan di dalam pan, kemudian ditumis sampai berbau harum. Bawang putihnya jangan sampai kemerahan. Ambil air secukupnya dan tambahkan di pan. Ambil bumbu serbuknya dan digunting. Kemudian dimasukkan di pan. Dan ambil bumbu kedua, digunting dan masukkan ke pan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ambil seaweed yang sudah digunting dan masukkan di dalam pan. Kemudian diaduk sampai seaweednya tercampur. Ambil 1 butir telur dan masukkan ke pan.
dan jangan diaduk sebelum telurnya matang. Dan sekarang telurnya sudah matang, boleh diaduk. Ambil mie yang sudah ditiris dan masukkan di dalam pan. Kemudian diaduk perlahan sampai tercampur. Sekarang di dalam pan sudah ada mie, siwit, dan telur. Siapkan bowl karena siwitnya sudah matang. Dan tambahkan sayur bayam di mie. Ini sayur bayam salad, jadi Bunda campur begini saja. Diaduk sampai bayamnya menyatu dengan mie. Tuangkan mie siwit ke dalam bowl. Dan tambahkan bawang merah goreng. Dan tambahkan saus botol dan juga kecap dan perasan jeruk. Sekarang Bunda mau breakfast dulu, mau sarapan pagi. Siwit ini berguna untuk penderita hipotiroid. Penderita hipotiroid harus banyak makan siwit. Thank you so much for watching my video. Don't forget subscribe, like, and comment. See you to next video. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Sampai jumpa di next video. Bye.